Guys, apa kamu sadar? Inovasi-inovasi kecil ternyata bisa sangat mempermudah kegiatan sehari-hari kita loh. Mau tahu apa aja itu? Simak terus video ini ya. Eits, tapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong ke channel kita supaya nggak ketinggalan info unik lainnya. Lilin daur ulang. Dengan alat ini, nggak usah khawatir lilinnya bakalan habis, guys. Karena tempat lilin ini menampung kembali lilin yang cair ke wadah di bawahnya yang sudah terpasang sumbu cadangan. Jadi, kamu bisa menggunakan lagi lilinnya. Gantungan pembersih kaca. Bukan sekedar gantungan aja nih, guys. Alat ini berguna untuk membersihkan embun dari kaca tanpa perlu repot ambil lap. Wah, jenius banget ya. Payung 2-in-1. Sekarang nih, guys, gak perlu repot lagi bawa payung kalau hujan, karena payung ini bisa berubah menjadi tas yang unik dan jadi lebih gampang deh bawanya. Praktis dan berguna banget ya, guys. Wadah air untuk anjing. Penemuan yang satu ini cerdas banget deh. Aliran drainase di keran ini dibuat wadah di bawahnya untuk para anjing minum. Jadi nggak cuma manusia aja yang bisa menikmati air di taman, anjing-anjing juga bisa. Skuter di kereta dorong. Wih, seru banget. Kereta bayi ini dibuat seperti skuter di bawahnya dengan roda dan pegangan. Bayi jadi bisa jalan-jalan deh, dan ayah bisa sambil skuteran. Kunci muk. Buat kamu yang nggak mau muknya dipakai orang lain, kamu bisa coba nih muk yang satu ini. Muk ini ada sumpelan yang berbentuk kunci, dan terus kalau kuncinya dibuka, jadi bocor deh tuh muknya. Dan nggak bisa dipakai lagi. Iseng banget ya. Colokan Lego. Colokan ini bentuknya unik banget ya, guys. Seperti Lego begitu. Bahkan bisa diputar 360 derajat. Tapi nih, rapet-rapet banget ya posisinya. Buat colokan gede kayaknya nggak muat deh. Pagar serbaguna. Butuh senderan atau capek setelah jalan? Nah, pagar multifungsi ini solusinya, guys. Selain jadi pagar jalan, bisa juga dijadikan tempat duduk yang santai. Wah, di Indonesia ada nggak ya? Kursi tempat menyimpan barang. Kursinya berguna banget nih, guys. Lihat aja deh, ada rongga di bawahnya untuk menaruh berbagai macam benda. Tapi jangan kegedean juga ya ditaruhnya. Pemijat pasta gigi. Buat anak kos yang biasa pakai odol sampai maksimal, boleh dicoba nih alat ini. Dijamin deh, isi odol bakalan keluar sepenuhnya. Dan gak mubazir juga sih pastinya. Kemasan sarang madu. Kemasan madu karya Luzau ini nih, guys, berbentuk sarang lebah dengan desain dua lapisan tiga segitiga yang terbuat dari karton. Dan dengan ini, kamu punya kemasan botol yang cantik dan juga bisa bermain helma deh. Unik banget ya, guys. Kemasan pasta. Tamura Design Studio punya solusi untuk menakar pasta dengan dua pilihan, yaitu takaran untuk satu porsi dan takaran untuk dua porsi. Wah, praktis banget ya, guys. Jadi semakin mudah memasak pasta deh. Coffee Cup. Gelas kopi buatan Reng Ruishang dan temannya ini memiliki tiga lapisan termokromisme yang warnanya akan berubah dengan perubahan suhu loh, guys. Yaitu merah untuk panas, hijau untuk suhu sedang, dan biru untuk suhu dingin. Kayaknya dengan gelas ini kita nggak bakalan takut kepanasan lagi ya menyeruput kopi. Grow Up Chair. Bangku buatan Yongzhang ini multifungsi banget ya, guys. Soalnya bangku ini bisa digunakan untuk kamu dan jika dibalik bisa digunakan untuk adik atau keponakanmu. Keren ya. Clever Mug. Cangkir yang satu ini memiliki saluran memutar untuk mencegah tetesan dari kopimu jatuh ke lantai. Dengan begini nggak ada noda kopi lagi deh menyentuh mejamu. Oke
Hey guys, sekarang saatnya pengumuman giveaway 1 juta subscriber The Shiny Peanut. Sebelumnya, terima kasih banget nih buat kamu-kamu-kamu yang udah ngirim foto dan caption yang unik, seru, dan pastinya gokil-gokil banget. Jadi terharu deh lihatnya. Oke, langsung aja ya diumumkan. Inilah para pemenang giveaway 1 juta subscriber The Shiny Peanut. Untuk juara keempat dimenangkan oleh... dan... masing-masing dari kamu akan mendapatkan 1 buah powerbank Anker 10.400 mAh. Juara ketiga dimenangkan oleh... kamu mendapatkan 1 buah controller Android Razer Serval. Lalu, juara kedua dimenangkan oleh... selamat ya, kamu mendapatkan 1 buah Xiaomi Mi A1. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Untuk juara pertama, dimenangkan oleh... wah, selamat ya! Kamu mendapatkan 1 buah Samsung Galaxy A8. Bagi para pemenang, langsung aja DM ke Instagram The Shiny Peanut dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jangan lupa juga ya, pakai akun Instagram yang kamu gunakan untuk posting giveaway The Shiny Peanut. Yeay, selamat ya bagi para pemenang. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, terima kasih atas dukungan kamu-kamu-kamu semua. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Minasang no kagete, domo arigatou gozaimashita.